Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin, para pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah kita mempelajari bersama-sama tentang bagaimana negara tercinta ini merdeka, ya sudah kita ketahui bahwa negara tercinta Republik Indonesia, mereka berjuang untuk melawan para penjajah sehingga para penjajah tersebut give up, mereka menyerah, mereka hand up, mereka angkat tangan sehingga keluar dari negara tercinta Republik Indonesia. Ya, paling banyaknya dan kebanyakan daripada para pejuang tersebut adalah santri dan para ulama-ulama tercinta. Hadirin para pemirsa Dalwa TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini, pada detik ini 76 tahun Indonesia merdeka. Yang harus kita pahami dan kita pelajari, jangan sampai kita melupakan sejarah. Sejak bahkan Bung Karno dulu pun pernah berpidato. Apa isi pidato tersebut? Beliau katakan jas merah. Apa jas merah? Jangan pernah sesekali melupakan sejarah. Sejarah negara tercinta Republik Indonesia Merdeka dikorbankan dan ditumpahkan oleh darahnya para ulama. Maka di tahun 2021 ini, ayo sama-sama kita jaga ulama kita. Kita agungkan ulama kita dan pelajari ilmu daripada para ulama-ulama kita. Sebab 14 abad yang lalu baginda Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau pernah berkata dalam hadisnya, yang hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan perkara yang nanti akan datang. Yakni biasa disebut dengan hadis tanabbu'at. Ketika itu para sahabat ketika mendengar hadis tersebut, mereka tercengang-cengang, mereka tertakut-takut. Apa pesan Nabi SAW ketika itu? Nabi Muhammad bersabda, sayati alan nasi zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nabi Muhammad berpesan akan datang suatu zaman kepada manusia, nanti zaman tersebut mereka lari daripada para ulama dan lari daripada ahli fikih. Ketika zaman tersebut mereka lari daripada para ulama, sehingga apa yang terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjelaskan, "Wa yabtaliyallahu bi thalatha baliyat." Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada mereka dengan tiga musibah. Apa tiga musibah tersebut? Yang sama-sama harus kita pelajari dan kita renungkan. Agar apa? Agar hati kita dan jiwa raga kita selalu datang kepada para ulama-ulama tercinta di Republik Indonesia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan kalau nanti pada umat manusia mereka lari jauh daripada para ulama, mereka alergi mendengarkan nasihat para ulama. Yang pertama, yarfa'ullahu al-barakah min kasbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan dari hasil usaha mereka. Subhanallah. Negara tercinta Republik Indonesia ini merupakan negara yang kaya. Negara yang sumber daya alamnya melimpah ruah, gemah ripah loh jinawi, subur makmur kertaraharja. Segala macam bentuk ada. Kita punya pulau puluhan ribu. Banyak kita punya pulau, banyak kita punya kekayaan, tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah masyarakatnya tersebut kaya?
sahabat para pemirsa di luar TV, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya baca dalam satu data beberapa tahun lalu, dari DI merupakan transparansi internasional. Dari data tersebut ada 10 negara terkorup. Artinya apa? Ini 10 negara yang suka dan sering demen banget sama yang namanya korupsi. Dari data tersebut tercatat ada 10. Bahwasannya negara yang pertama terkorup sedunia, di situ dijelaskan negara Bangladesh. Yang kedua adalah Uganda. Yang ketiga adalah Nigeria. Dan juara harapan satu alias keempat, negara yang paling banyak korupsinya, jatuh terhadap negara tercinta Republik Indonesia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Negara kita kaya, negara kita istimewa, tetapi kenapa negara kita termasuk daripada 10 negara terkorup sedunia? Ini yang harus jadi pelajaran bagi kita. Oleh karenanya, ayo kita pahami hadis Nabi Muhammad SAW di situ, bahwasanya kalau kita sudah jauh daripada para ulama, kita lari daripada majlisnya para ulama, awas, hati-hati, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut keberkahan daripada penghasilan apa yang kita lakukan di negara tercinta Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangan jauhi ulama. Jangan pernah lari daripada majlisnya ulama. Dekati para ulama agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis hadir majlisnya para ulama menghidupkan hati kita sehingga kita makin taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika taat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahannya kepada kita, dan kita menjadikan negara ini penuh dengan keberkahan, dan insya Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatih Dr. Zain mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.